Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo guys, Erik sana, gunakan cokolok kawan Raja Naplai. Bertemu lagi dengan aku, Kak Erik, di Pagar Lawas Channel. Pengurus TPPKK Kota Pagar Alam ikut berpartisipasi dan ambil bagian pada ajang Festival Rempah tahun 2022. Ini dia berita. Pengurus TPPKK Kota Pagar Alam ikut berpartisipasi dan ambil bagian pada ajang Festival Rempah tahun 2022 bertempat di halaman parkir Mall PTC Kota Palembang. Festival ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Festival yang digagas oleh Ketua TPPKK Provinsi Sumatera, Haji PB Herman Deru ini bertujuan untuk mengenalkan rempah hasil bumi Sumatera Selatan. Memberikan informasi, edukasi mengenai manfaat pemakaian rempah pada masakan daerah, juga produk kesehatan yang menggunakan rempah, serta membantu meningkatkan perekonomian Sumsel dengan cara membangkitkan UMKM pada bidang yang menggunakan rempah. Dek Tanti, Pagar Lawas Channel.